saya itu biar diskusi. Sebenarnya nggak sengaja. Ya, nggak sengaja. Kenapa? Karena waktu itu saya sering ngantar anak saya pergi les. Ada dua tempat. Kebetulan dekat tempat anak saya les itu ada toko ikan hias. Dan pasar ikan hias. Jadi daripada saya nunggu saja tempat anak saya les itu, lebih baik saya nongkrong ini. Nah, dari situ saya berpikir, gimana kalau saya pelihara ikan hias saja untuk kegiatan industri saya, biar mereka gak selalu di tempat. Jadi mengurangi mata hitam itu aja pertamanya. Halo, selamat malam. Salam hebat luar biasa, salam diskusi luar biasa. Ya, kenapa saya sebut hari ini selamat malam? Nah, ini sudah lumayan malam untuk ukuran saya. Ya, biasanya saya rekam itu kemarin 2 hari lalu itu sore hari. Nah, hari ini agak malam. Kenapa? Karena jam 8, ya. Karena ini baru sempat. Hari ini kegiatan agak padat. Saya pergi ke bar, berbelanja, lumayan bawaan belanjaan yang berat. Dan biasa ada kegiatan di usaha saya yang lain, bla 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 bla, ya. Dan pulangnya harus menyikon akuarium, ya. Saya punya tank, begini cerita saya sebelumnya, saat ini 42 tank. Oh, enggak, saya enggak menyikon semuanya, ya. Mabok kalau saya nyikon 42 tank sendirian, ya. Jadi ada tank-tank yang saya enggak sikon setiap hari. Seperti itu, ya. Ada tank yang harus saya simpan setiap hari, khususnya tank anak-anak diskus yang masih kecil-kecil. Tapi kalau yang diskus saya sudah besar, biasanya saya nggak simpan setiap hari. Tapi bukan berarti itu lantas tutup, enggak juga, ya. Karena saya pasang filter, saya tambah filter-filter, ya. Dan itu untuk menunjukin kekurangan saya. Nah, ngomongin itu, ya, semua orang pasti ada kekurangan. Kekurangan saya seperti itu. Saat ini saya punya 42 tank dan saya harus melakukan sendiri. Kenapa nggak cari karyawan? Betul, saya pengen cari karyawan. Tapi saat ini ketika saya mau cari karyawan karena masa corona, saya nggak berani terima orang asal masuk ke rumah saya. Kenapa? Karena saya lebih baik antisipasi. Bukan saya takut mati, enggak. Ya, tapi saya lebih baik mencegah. Ya. Zaman sekarang kita nggak tahu penyakitnya nggak kelihatan. Soalnya ibaratnya kalau pergi berperang itu, kita mau tembak musuhnya juga nggak kelihatan yang mana, ya. Jadi lebih baik ya udahlah, saya kerjain saya sendirian dulu aja lah. Dan juga ada kekurangan lainnya saya, ya, mungkin di video sebelumnya, kalau belum lihat silahkan nonton video sebelumnya, itu tank saya itu belum ada sistem penyimpanan pula. Jadi saya harus pakai selang, satu pindahin ke selang yang lain, ke tank yang lain, ya. Nah, itu kekurangan saya. Kembali lagi, saya mau buat sistem sifon. Saya mau panggil tukang, saya juga nggak berani, ya, untuk saat ini, ya. Saat ini kenapa? Ya, balik lagi karena zamannya COVID ini saya nggak berani ada orang masuk, ya, kecuali orang itu, ya, semua dulu paling nggak, ya. Jadi, ya, untuk sementara saya masih bisa handle, saya handle dulu aja sementara ini. Nah, itu kekurangan sebetulnya. Cuma saya nggak mau fokus kekurangan. Setiap orang punya kekurangan, punya kelebihan. Dan dari apa yang saya pelajari dari mentor saya, kita mendapatkan apa yang paling sering kita fokuskan. Jadi kalau kita fokus pada kekurangan kita, maka kita akan merasa kekurangan terus. Kita akhirnya kurang ini, kurang itu, akhirnya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi sebaliknya, kalau kita fokus pada kelebihan kita, kita akan mendapatkan kelebihan-kelebihan. Oh ya, oke, baru saya ingat, saya mau kasih kabar gembira. Ya tentunya gembiranya buat saya. Dalam seminggu ini saya punya 7 pet itu yang nelor, bahkan 4 pet itu sudah gendong, ya. 3 pet lagi itu telurnya udah ngelik-ngelik, ya, beruntung sekali lah. Total 7 udah gendong, 7 udah gendong, 3 baru hari ini gendong, 4 sudah gendong beberapa hari lalu, bahkan ada yang sudah sapi, ya, itu. Jadi lumayan buat saya, ya, bagi saya lumayan sekali. Tapi bukan berarti saya nyumbang, itu masih belum apa-apa. Dibandingkan
peternak-peternak di luar sana, master-master susu tentu punya brand yang banyak, puluhan, ratusan, mungkin ribuan ya. Saya masih belum apa-apa. Saya cuma cerita aja di sini, belum saya orang yang mau cerita. Gak ada maksud saya menyombongkan sama sekali, cuma tunjukkan itu gak ada apa-apanya ya. Cuma saya mengungkapkan kegembiraan saya aja. Nah, terus apakah ada yang berhasil? Ada ya, ntar saya lihat catatan saya. Jadi ada 7 pair yang berhasil, ada 3 pair juga yang gagal. Tapi dari 3 ini satunya sengaja saya gagalkan ibaratnya. Kenapa? Karena dia paling sering bertelur. Saya khawatir induknya nanti telen. Jadi ketika dia bertelur, saya nggak terlalu fokuskan juga ya. Akhirnya gagal. Ya nggak masalah, karena dia udah bertelur, udah punya anak itu berapa pair. Sekitar 3 atau 4 pair berurutan terus. Jadi sapi, nggak lama dia bertelur di sapi. Rata-rata jadi semua, 3 atau 4 pair sebelumnya. Ada yang udah gede, 2 in, ada yang masih kecil-kecil, jaraknya dekat-dekat. Seperti itu. Jadi, ada satu yang sengaja digagalkan oleh saya, karena saya khawatir punya teler, ada terlalu banyak, dan jaraknya aku terangkat. Dua lagi memang gagal. Satunya multi semua, tapi untuk saya ini banteng. Ini kan hasil pasangan-pasangan, pasang-pasangkan, kayaknya betina semua. Ya. Dan satu lagi, itu juga gagal. Ya, jadi ada 3 yang gagal, 1 yang berhasil, dan juga ada 3 pair lagi yang saya yang belum pernah telur sama sekali, pasangan baru. Nah, 1 pair lagi itu mau lihat besok apakah ibunya gendong, dan tetap sudah melik-melik, itu masih tikus. Nah, lihat besok apakah, kalau menurut teman saya, besok hari ke-6, biasanya sudah berisium dan bakal gendong. Ya, mudah-mudahan sudah gendong. Lainnya, dan ada juga 3 pair lagi kondisi kurang sehat. Nah, ini juga sedih ya, ya. Kalau lihatnya lagi kurang sehat, tapi ya udah saya obatin. Ya, saya obatin, saya tanya teman yang harus dilakukan obat, saya obatin. Ya. Nah, jadi saya fokusnya sementara ini ke yang sehat dan yang ngelor dulu. Kenapa? Apa boleh buat? Karena saya fokusnya ke situ. Kalau saya mau bagi fokus antara banyaknya mungkin sulit bagi saya ya. Saya bukan orang yang multitasking, karena itu saya masih multitasking seperti itu. Nah, jadi saya fokusnya ke yang sehat dan yang ngelop, tapi bukan berarti mengabaikan yang lagi kurang sehat. Tetap saya obatin. Ya. Kenapa? Karena kemampuan fokus saya itu nggak bisa langsung banyak-banyak ya. Saya fokus satu. Dan alhamdulillah itu berhasil sekali ya. Ada 7 pair menurut saya dia berhasilnya ya. Nah, jadi apa yang mau saya sharing di sini, kita dalam pelihara bisu tentu kita harus fokus ya. Fokus. Nah, fokusnya pada kelebihan kita. Kalau kekurangan itu pasti ada, semua orang pasti ada kan punya kekurangan. Saya yakin juga teman pasti punya kekurangan, tapi saya yakin juga teman pasti punya kelebihan ya. Fokuslah pada kelebihan. Ketika saya memutuskan awal, saya mau coba diri, saya fokus pada tujuan saya ya. Dalam 4 bulan, beruntung sekali saya bisa mencapai 44 pair, dan itu isinya ya pair-pair baru dan juga budaya atau anakan ya, lumayan, nanti saya coba suruh. Nah, anakan itu saya ya, belum banyak lah sebetulnya, cuma bagi saya itu senang sekali ya, ya. Belum apa-apa, tapi dibandingin yang lain dari yang mengatakan itu ya. Ini waktu itu untuk mengejar target saya, otomatis saya beli pair atau beli indukan yang udah besar. Saya nggak pelihara dari yang kecil, karena mau ngejar 4 bulan itu nggak mungkin. Kalau dari kecil saya pelihara 2 inci, bisa kejar 4 inci dalam 4 bulan. Otomatis saya kejar waktu itu dengan beli indukan ya, seperti itu. Saya nggak pernah juga beli budaya. Bagi saya, kalau beli budaya, risikonya besar sekali. Karena ikan yang kecil itu, ada perubahan air aja udah bisa teler. Bahkan bisa berpulang. Ya, seperti itu. Jadi saya nggak beli yang kecil, budaya, apalagi 2 inch. Karena saya mengejar target saya. Karena bagi saya, saya pasang target dalam 4 bulan, harus bagus. Karena nggak mungkin saya biara 2 inch banyak-banyak, terus saya gedein, baru nanti pilih itu, induknya baru berpasangan, nggak mungkin, sama sekali nggak akan tercapai ya. Tapi itu bagi saya, itu saya invest.
siap telur. Nah, ada yang saya beli hasil berkontek dari penjual-penjual. Nah, di video-video selanjutnya saya akan coba cerita, berbagi dengan siapa saja saya beli ikan-ikannya, dengan siapa saja teman-teman yang menjadi guru saya, master-master diskus menurut saya, ya, seperti itu, yang sangat berjasa membagikan ilmu dan pengalamannya ke saya. Dan itu akan saya coba sharing di video-video selanjutnya. Ya. Oke, saya contek lagi. Ingat, lonceng itu bagus. Ya. Kalau di sekolah, itu dilarang nyontek. Tapi kalau di usaha, nyonteklah pengalaman orang lain. Itu salah satu cara tercepat untuk mencapai tujuan. Nah. Oh ya, saya udah pesan 4 tank lagi. Ya, dari 4 tank kemarin, saya pesan 4 tank lagi. Kenapa? Karena itu tadi, di awal cerita tadi, saya punya 7 pen. Dan 4 itu sudah sapi, ya. C3 sudah sapi, 1 masih geno, tapi mungkin 1-2 hari lagi sapi, ya. Itu otomatis butuh tank baru. Nah, makanya saya pesan 4, tapi ternyata kurang. Repot juga, ini saya udah pesan 4, tapi telur berhasil 7. Berarti masih kurang 3 nih, waduh, repot lagi nih, kurang lagi. Sedangkan tempat sudah penuh, ya. Tempat di belakang rumah sudah, di garasi sudah separuh, satu mobil sudah keluar, taruh di halaman. Nomor satu di dalam garasi, kira-kira juga. Ya, tapi balik lagi, fokus pada kelebihan, saya coba cari celah-celah di mana saya bisa manfaatkan. Letakkan tank-tank baru lagi. Ya. Kayaknya bakal pesan 3 lagi deh, paling gak. Itu bisa lebih, bisa jadi lebih. Ya, karena anakan yang ini bakal cepat gede, dalam sebulan aja mungkin gak bisa gede. Dan menentuk tank lebih besar lagi. Oke, itu. Nah, apa yang video-video selanjutnya saya juga akan coba cerita hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam breeding, hal-hal apa saja yang malah saya lakukan itu membuat gagal breedingnya, ya. Ini menurut saya, ya, menurut pengalaman saya dari apa yang saya pelajari dan apa yang saya kerjakan dan saya alami, ya. Gak ada maksud saya menggurui, ya. Saya masih pemula, belum apa-apa. Dan peralatan-peralatan apa yang diperlukan untuk breeding, ya, gitu. Tapi balik lagi, menurut saya, ya, dari pengalaman saya hanya coba cerita aja, mungkin karena latar belakang saya sebelumnya, ketika lulus kuliah, dari sejak SMA saya mengajar mass privat, jadi saya jelasin ke orang, biasa cerita, ya. Terus saya menjalani profesi multilevel marketing, saya juga cerita lagi, presentasi lagi, sampai presentasi. Saya pernah presentasi membawakan training di depan 2.500 orang. Waktu itu kita jaringan saya sekitar 3.000 orang. Ya, ini cerita aja. Tapi di multilevel itu saya gagal. Ya, gagal. Intinya apa? Gagal lumayan besar, tapi jatuh ambruk. Ya, kalau orang bilang itu sudah jatuh ketimpa tangga, pijak orang lagi. Ya, seperti itu. Nah, kayaknya sudah lumayan, sudah 10 menit lebih saya cerita kayaknya. Lalu, ya sudah, ya, saya mau istirahat dulu. Semoga apa yang saya ceritakan di sini bisa bermanfaat teman-teman semua. Kalau nggak bermanfaat, ya lupakan saja. Ya. Tapi kalau dirasakan bermanfaat, mungkin bisa di-share juga ke teman-teman lainnya yang baru mulai breeding diskus atau mau mulai pelihara diskus, ya. Karena saya sebagai pemula mungkin ceritanya lebih yang sama-sama pemula, ya. Oke, sekian dari saya. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa.